Ketika umat Islam meraikan Aidilfitri dalam suasana gembira, sebahagian besar anggota keselamatan tabah melaksanakan tanggungjawab mereka bagi memastikan kedaulatan dan keamanan negara terus terpelihara. Lautan samudera yang terbentang luas kawasan operasi pasukan keselamatan bagi memastikan perairan negara tidak diceroboh oleh anasir membahaya. Ya, itulah yang perlu dipikul oleh 25 anggota penguatkuasa maritim Malaysia APMM yang bertugas pada hari lebaran di atas kapal maritim KM Malin di kawasan perairan Selat Melaka. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang turut serta merasai pengalaman beraya di lautan. Ia tidak melemahkan semangat anggota kapal KM Malin untuk terus sama meraikan Aidilfitri di tengah lautan ketika menjalankan operasi. Menurut pegawai pemerintah KM Malin, Letnan Komander Tuan Marzuki Mohamad, sambutan hari raya yang diadakan serba ringkas tetapi dalam suasana yang meriah sesama anak kapal bagi melupakan kesedihan tidak dapat pulang beraya di kampung halaman masing-masing. Selepas solat sunat Aidilfitri dan bertakbir raya, mereka akan menikmati juadah hari raya seketika sebelum kembali menyambung tugas masing-masing. Ini adalah raya keempat atau kelima saya di laut, di Syawal, satu Syawal di laut. Perasaan sedih itu ada. Tapi saya sebagai ketua, saya simpan perasaan sedih supaya saya punya anggota sentiasa bersemangat untuk teruskan operasi sehingga selesai. Dan kata-kata semangat sentiasa saya bagi supaya saya punya anggota moral sentiasa di tahap yang optimal. Jelasnya, bertugas menjaga perairan negara pada hari raya mempunyai cabarannya tersendiri. Rondaan dan pemeriksaan ke atas kapal dan bot nelayan perlu dipertingkat. Berikutan, banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk menceroboh perairan negara dan melakukan kegiatan yang menyalahi undang-undang pada musim cuti perayaan. Ini merupakan salah satu daripada rutin harian semasa musim perayaan, iaitu pada hari raya ini yang dijalankan oleh anggota APMM ini dengan melaksanakan pemeriksaan ke atas bot nelayan ini, memastikan mereka menjalankan kegiatan perikanan secara sah dan anak-anak kapal mempunyai dokumen yang sah untuk menjalankan kegiatan perikanan di sini. Bagi anggota kapal KM Malin yang bertugas, perasaan sedih dan bangga bercampur baur ketika orang lain meraikan lebaran bersama yang tersayang. Namun, tanggungjawab kepada negara tetap perlu diteruskan. Tahun ini first time saya layar tengah raya. Sebelum ini saya tak kena tengah saya. Rasa tu sedih lah sebab saya pun baru kahwin, dalam 3 bulan baru kahwin. Tapi kerana tugas tu saya teruskan ya. Isteri pun berat sebenarnya, tapi nak macam mana kerja, dia kena terima kerja kita ni, kena faham. Bezanya memang jauh dari family lah, anak bini memang tinggal lah tu. Tapi yang bestnya bila raya kat laut ni dengan kawan-kawan lah. Ada pengalamannya memang lain, sangat lain lah berbanding dengan di kampung lah. Kita dengan kawan-kawan kita apa semua bekerja sekali. Perasaan tu sama, semua memang sedih. Tapi macam mana pun perasaan sedih tu terpaksa diketepikan lah untuk berkhidmat untuk negara lah. Kali pertama. Raya dekat atas kapal merupakan satu pengalaman baru lah bagi saya. Dan dah dapat banyak pengalaman, belajar macam-macam di atas kapal kan. Perasaan rasa bercampur baur juga, ada sedih, ada seronok. Yang seronoknya dengan kru-kru kapal yang baik semua, banyak tunjuk ajar. Bagi melakukan rondaan dan pemeriksaan di kawasan perairan Selat Melaka pada cuti hari raya ini, APMM turut menggunakan bot penggalang 13. Bot berkuasa tinggi itu mampu melakukan tugas pemantauan dan memintas bot serta kapal musuh dengan lebih cekap dan efisien.
beraya di tengah lautan, berpisah dengan daratan. Namun, Aidilfitri diraih dengan penuh kesyukuran. Ini kerana warga IPMM yang bertugas ini memahami bahawa tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keselamatan perairan negara perlu diberi keutamaan berbanding nikmat berhari raya di kampung halaman masing-masing. Muhammad Syabisah, RTM. Kami dari Maritim Malaysia, KM Malin, mengucapkan selamat hari.